بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. Pesakit, panggil semula jin untuk datang mengganggu. Macam pelik aja bunyinya. Ya? Nah, ceritanya pernah terjadi. Ya? Seorang perempuan, seorang makcik, ya, datang berubat dengan saya. Ya? Saya pun ru'yah. Ya? Dengan izin Allah, ya, nampak-nampak gayanya, ya, macam ada tanda-tanda jin keluar. Ya. Maksudnya dengan mula-mulanya dibaca ru'yah, ada kesan reaksi. Ya. Kemudian jin kata jin sakit. Ya. Kemudian ada muntah-muntah. Ya. Then kemudian dah tak ada reaksi. Ya. Dan makcik ini pun macam dah tak ada sakit itu. Ya. Tetapi kemudiannya saya kata kepada makcik ini, makcik, saya dah rawat makcik dengan izin Allah, mungkin jin ni dah keluar. Tetapi nampaknya makcik panggil balik jin ini masuk semula. Terkejut makcik ni. Dia kata, mana ada makcik panggil balik jin ni? Takkanlah makcik nak pula sakit. Takkanlah makcik nak pula jin ni masuk balik. Mana ada? Saya kata, makcik, lepas saya dah ru'yah makcik, lepas macam simptom gangguan makcik dah tak ada, lepas makcik kata, alhamdulillah, lepas tu makcik kata apa? Makcik kata, si pola ni, tak habis-habis dia nak menyihir aku, tak habis-habis dia nak buat aku nak hantar jin, sampai bilalah dia nak bertaubat ni? Saya kata pada makcik itu, pada saat itulah makcik panggil balik jin itu untuk datang mengganggu. Kerana apa ya? Kerana makcik itu tidak ada bukti yang kukuh untuk mengatakan si polan itu telah menyihir dia. Hanya berdasarkan sangka-sangka buruk sahaja. Ya? Jadi, apabila kita bersangka buruk kepada seseorang, apabila kita membuat dosa, itu telah membuka pintu kemasukan syaitan. Jadi apa yang telah terjadi ialah makcik itu telah menuduh si polan menyihir dia. Makcik itu telah bersangka buruk kepada si polan. Mungkin telah memfitnah si polan itu menyihir dia. Jadi fitnah dan sangka buruk itu adalah berdosa. Dan perkara yang berdosa itu telah membuka pintu kemasukan syaitan. Maka itulah sebab saya kata pada makcik itu, makcik telah memanggil semula syaitan yang mengganggu makcik tadi dengan cara membuka pintu kemasukan syaitan. Oleh itu, pada pendapat saya, apabila kita diuji, apabila kita sakit, jika kita tidak ada bukti-bukti yang kukuh, janganlah kita bersangka buruk dengan mengatakan sihir, dengan mengatakan jin ini telah dihantar oleh orang ini, orang itu. Kerana tuduh itu, fitnah itu, sangka buruk itu adalah berdosa. Jadi, jagalah mulut kita apabila kita dalam rawatan. Allahu a'lam.